Wow, mantap. Itu besar sekali. Aduh. Mantap ya. Sambelnya medok begini ya. Nah, ini dia. Kita tambahkan gula merah. Mantap sekali. Siapa yang gak ngiler ini? Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Mang Peplog. Pagi ini teh saya sedang menyiram tanaman ya, bunga-bunga dan rumput-rumput. Cuma di bawah teh sepertinya mah ada tukang pindang langganan. Yuk, kita mau lihat yuk ikan pindang Mang Kumis ya. Tuh di bawah di warung Umi. Ayaan kene. Ayah juragan. Aduh. Ayah kene. Tiasa nganyuk tuh? Tiasa. Ah, 3 tahun malam itu ya. Mungkin pami penak panginten punahnya. Mohon mangga pada nyarak mangga 3 bulan 10 poe we mangga wae. Tuh mantap hijau we lah tong seueur teuing. Siap mantap. Hayang nu ageung, hayang nu enak. Anu 8 on. Hayang nu rasa stroberi. Ah, mantap ya. Mantul. Wow, mantap. Itu besar sekali. Aduh. Mantap ya. Ini harganya cuma 2.500 katanya. Kita beli ikan pindang. Ikan pindang Mang Kumis. Ikan pindangnya ikan pindang ikan mas ya. Ini teh. Sabar? Ya, Cisna 2 juta ya. Jadi segini harganya 2 juta ya, teman-teman ya. Mohon nyangakeun Cisna nampi sing enak dituang. Amin. Nah, sekarang saya mau lanjut nyiram ya. Nah, ini dia. Aduh. Tuh ya. Kita mau lanjut nyiram. Soalnya ini kehalodoan teman-teman ya. Kehalodoan kalau musim kemarau mah pada pirang ini teh. Tanaman teh ya kasihan tuh. Ini semua bunga-bunga kesayangan Unya Umi Rahmi. Ada bunga janda bolong dan lain-lain ya. Ada pohon jeruk juga ini teh. Pagi-pagi begini terdengar suara musik dari kejauhan. Itu teh Papi Raida ya sedang ngemusik. Seperti biasa kalau pagi-pagi mah Papi Raida suka ngemusik, dugem bukan dugem atau ya. Ini apa? Ajojing. Menyiram tanamannya sudah selesai dan hari ini teh saya sedang menanak nasi teman-teman ya tuh. Aduh, kita guar-guar dulu. Jadi kebetulan Umi Rahmi sedang kurang enak badan, jadi segala pekerjaan saya yang handle. Nah, ini dia masih proses ya, sebentar lagi matang. Nah, itu dia Umi Rahmi. Kita mau makan di luar Mi ya. Sambil moyan. Yuk. Nah, ini sudah siap teman-teman ya. Tuh. Waduh. Kita makannya di luar sambil moyan ya. Enakan. Sambil menikmati suasana pagi yang cerah. Jadi Umi teh kurang sehat teman-teman ya. Agak meriang, masuk angin mungkin. Semalam teh,
Semalam teh nggak gibrik ya nih ya. Sambalnya, sambal ini saja lah, sambal saset. Punten. Karena Umi belum masak. Karena Umi belum masak, teman-teman ya kasihan. Jadi sambalnya juga sambal saset dan itu ikannya juga ikan beli, ikan mangkumis, ikan mas pindang. Mangkumis. Ini ikannya paling suka saya mah kepalanya, teman-teman ya. Sini dong kepalanya. Aduh, mantap. Umi mau apanya? Umi mah mau tulangnya. Ada apanya tuh? Oh, mantap sekali ya. Ada telurnya. Ada jeroannya. Paling enak, saya paling suka. Sok, Umi. Oh, Umi mau? Wah, saya lagi ya. Ini ada ikan teri sisa kemarin ya. Sayang ya Mi ya. Kita hangatkan lagi barusan teh. Ayo teman-teman, yuk kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya makan. Ini agung ya ikan. Ini agung. Agung? Harga lagi agung? Berapa? 20. Jangan lupa kerupuknya. Aduh, ini teman-teman. Sambalnya medok begini ya. Walaupun sambal saset tapi rasanya mantap. Gimana, Mi? Pedo. Panas ya? Ini ikannya tapi pas panas. Tadi nanti mau masak tapi pusing. Pusing. Udah siap mau masak tapi pusing. Wak. Mayor. Makan, Wak. Ayo. Ayo, Wak. Mau muluk ya, Kiel. Muluk, Wak. Ayo. Ayo. Cuci mulut. Ada tetangga yang lewat. Paling enak makan di luarnya, Mia. Beda suasana. Benar. Mantul surang tuh. Mama deh. Udah. Mantap tuh, tinggal duri-durinya teman-teman ya. Alhamdulillah, nikmat pisan teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Nikmat. Hari ini cuaca sedang panas-panasnya teman-teman tuh. Aduh, saya baru saja bangun tidur. Umi Rahmi sedang istirahat. Dan saya sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk rujak, teman-teman ya. Jadi panas-panas begini cocok sekali kalau kita ngerujak. Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Tuh, teman-teman ya. Mantap sekali. Kita mau bikin rujak. Pertama-tama kita siapkan dulu cabai. Nah, ini cabainya. Jangan banyak-banyak lah. Segini juga pedes ya. Terus ada gula. Ini bukanya susah. Nah, ada gula merah,
ada garam. Kita tambahkan dulu garam. Nah, ini dia garam ya, secukupnya. Lalu diludek-ludek. Jangan lupa kita tambahkan gula merah. Nah, ini dia, kita tambahkan gula merah. Mantap sekali. Tuh, jangan banyak-banyak lah sambalnya juga ya, supaya cukup untuk sendiri saja. Nah, ini dia gula merahnya, tambah lagi sedikit. Untuk ini kita tambahkan jeruk agar ada air-airnya ya. Tuh, mantap sekali. Aduh, ada biji-bijinya, jangan sampai karines ya, soalnya pahit bijinya mah. Tuh, ini rujaknya, rujak. Ini jamunya sudah dicuci teman-teman ya, walaupun ini luarnya agak koromot begini, tapi dalamnya bagus. Ini jambu dari mana? Jambu dari di depan rumah, sudah mulai belajar berbuah ya. Sudah pas, ininya jangan lupa dikepinggirkan saja teman-teman ya, kita mau coba. Nah, sekarang kita mau coba apakah enak, apakah pas kalau dengan jambu air. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah, ini dia. Mantap sekali. Sekarang mah sudah dipotong-potong ya ininya, buahnya atau jambunya. Mantap sekali. Maknyus. Sampai ngucur begini. Cocok ya, panas-panas begini. Aduh, mantap. Ini auto ngiler teman-teman. Siapa yang enggak ngiler ini? Tuh ya. Jambunya empuk, serasa seperti busa. Busa apa? Busa.
ini cabenya ya, tuh terlihat ada hijau-hijaunya tuh. Tuh ya. Ini sambalnya terlalu encer, tadi tuh terlalu banyak jeruknya. Pedes men. Coba ini jeruk. Soalnya jeruk juga agak asam gitu ya. Seger. Seger teman-teman, seger ini. Jam segini. Cocok sekali ngerujak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar, nikmat. Alhamdulillah teman-teman. Aduh. Maknyus.